atau langsung satu gerakan boleh. Tapi diingat, untuk elbunya, untuk sikunya tidak boleh ditekan. Hanya ngambang, lewat, tekan lagi. Siku, elbu, nggak boleh tekan, takut lepas. Jadi dilewatkan, masuk. Satu, lepas, masuk. Satu, lepas. Ini ngambang, ini nggak saya tekan. Efurase, dibalik lagi. Enak ya? Efurase. Forearmnya, depan. Posisinya gitu. Ya, ini efurase. Mantap. Ini nggak boleh ditekan ya, ngambang. Aduh, pas banget. Dianggap cukup? Pas banget abis latihan. Tolak pinggang, petrisase. Waduh. Aduh. Saya cubit-cubit ya. Ya, dicomot, petrisase. Dianggap cukup, masuk ke shaking. Ditopang, shake. Langsung lu mulai tangan shaking. Sampai pakai kapan dia di sini, kapan dia kembali. Nah, Mas, kapan begini? Kalau lagi shaking bagian video, dikembangin juga. Kena, siku nggak apa-apa. Same style. Yang penting dia jangan tekan, dia kan cuma diketarkan doang. Ya, shaking. Selesai, penutup. If selesai. Oke, tangan sudah masuk ke kelapa. Efurase, boleh begini, kayak mula. Efurase, rapi laser. Oke, petrisasenya di tekan-tekan bergantian. Aduh. Selesai shaking. Boleh shaking begini diputar, shaking. Sampai sore lah. Nanti ada masalah akan sore. Selesai shaking, efurase kembali. Kan hari ini separuh cedera, bagian bawah nanti ke atas. Ya. Ada pertanyaan? Untuk lengan? Betul. Cukup. Ini yang ininya. Yang ini.